Selamat datang kembali di channel YouTube otomotif.net. Seperti biasa kita berada di Balai Lelang Otobit. Ini kita datang agak pagi mas bro, karena tadi aku cek itu ada harga yang cukup menarik. Cukup bagus ya, menarik. Untuk mobil harga 30 jutaan sampai di angka 40 jutaan, tahunnya juga lumayan tahun tinggi. Nah tuh dia, di belakang kita tuh pengunjung udah lumayan banyak juga tuh di belakang, pada ngecek unitnya satu persatu. Dan truk juga ada di lelang untuk hari ini, tuh di samping kita. Ini truk juga yang di lelang per hari ini. Kalau passenger itu Vios, Jazz, Karimun, harganya rentang di angka 30 juta, bahkan tahunnya tahun tinggi ya, bukan tahun rendah. Tapi kalau yang Vios-nya kayaknya bukan limo, dia yang sudah tipe G. Tuh dia ada di belakang sana, tuh pengunjung lumayan banyak saat ini. Pokoknya dikepoin, yuk kita cek aja unitnya satu persatu. Barangkali mas bro nanti tertarik untuk memiliki salah satu unit kalau nggak terjual. Karena hari ini proses lelang ya, kalau terjual ya berarti nggak kebagian. Bantu share dan jangan lupa untuk selalu subscribe. Tongkrongin di channel YouTube otomotif.net. Oke, masih di channel yang sama di otomotif.net. Tadi udah kita lihat untuk truk yang dilelang untuk hari ini mas bro, ada kanter-kanter, ada Dutro juga, ada Elf Euro 4 juga, ada yang Euro 2, ada Euro 4, pokoknya aneka ragam. Udah kita cek ya, dan sekarang kita cek untuk truk ya yang dilelang untuk hari ini. Ini mobil-mobil passenger, jadi karena list belum keluar, kita pakai kayak gini mas bro. Nah di sini ini ada Cherry nomor lot 39 kayaknya nih. Langsung ya, ini durasi video agak panjang sih, nggak apa-apa ya. Nomor lot 39 ini dengan harga di angka 37 juta rupiah tahun 2014. Untuk baknya kargo mas bro, ya baknya kargo. Unitnya masih boleh lah, masih layak untuk dipakai, dan keterangan STNK tidak ada ya. Ini di barisan pertama. Oke, yang selesai kita hapus. Terus udah. Ini orang mana lah ini? Bisa sampai, aduh, orang belum sampai sini. Aduh, mak, diserang lahanku ini. Aduh, kacau kali ya. Perang kita ya itu ya. Perang ya. Terus kita lanjut L300. Ini dengan BM. Oh, ini plat BG. Ntar mas bro, karena pakai listnya agak harus betul-betul teliti ya. Ada L300 cakep mas bro. Apa ini ya? Nomor lot 9, nomor lot 34 berarti di daerah sini nih. 44, 42. Nah ini dia. Ini L300 untuk tahunnya tahun 2010. Tapi harganya kok nggak kelihatan di sini. Masih nol. Oke, kita next. Nomor lot 26. Termasuk. Ya. Bentar mas bro ya, karena kalau kayak gini harus pelan-pelan banget nih. 25, 26. Nah ini yang tahun 2022, tapi yang Euro 2. Dan ini kemarin sempat lelang di angka 116 juta dan tidak terjual. Sekarang dilelang lagi dengan harga di angka 104 juta. Tahun 2022, tapi Euronya masih Euro 2 mas bro. Cuman baknya udah nggak original, tapi cakep, baknya cakep ya. Mungkin kalau mas bro minat boleh dicek ke sini,
kondisi real dan detailnya minusnya di apa saja. Dan kalau keterangan untuk pajak dia masih hidup sampai bulan Mei 2024. Tentunya pasti kenapa tidak terjual pasti ada plus minus. Lanjut di lot nomor 25. Nih, nomor 25 dan ini tahun 2013 plat BE dengan harga di angka 60 juta rupiah. Cuman ini wes betul-betul kondisinya bekas karatan ya. Ini mungkin mau direhab tapi batal. Untuk handle udah tuker sama yang tongkat seperti ini. Ya, harga 60 juta rupiah. Ini yang kita lihat apa dulu Mas Bro? Semuanya yang niaga-niaga dulu. Terus lanjut lagi ke sana. Nah, nomor lot 27 di sini ada Mitsubishi L300 tahun 2014 dengan harga di angka 62 juta juga. Nah, masih di angka berkisar 60-an. Ini semuanya dilelang untuk yang pickup di barisan sini. Ya, di barisan sini dilelang semua Mas Bro. Untuk Suzuki Cherry yang di ujung sana itu dengan harga 32 juta tuh di ujung sana yang warna hitam. Tahunnya 2013. Dan kemudian dan untuk Grand Max-nya itu dilelang juga. Itu warna putih nih ya, Grand Max. Oh, harganya belum tertera Mas Bro. Nih. Masih nol. Terlalu pagi kita ya. Tapi kemarin dilelang kalau nggak salah di angka 50-an kemarin. Tahunnya 2016. Ya. Terus kita lanjut. Terus ada Grand Max nih di depan kita ini. Ya, tahun 2018. Ini harganya 45 juta rupiah ya untuk Grand Max nih. Tahun 2018 dengan harga di angka 45 juta rupiah, cuman minusnya ini datar bak, cuman nombeng belakang nggak ada. 45 juta rupiah. Dan kita cek pajaknya ya. Untuk pajak STNK-nya ada, kayaknya ada, tapi mati bulan September 2023. Oke, kita lanjut lagi ke arah lot. Ini L300 banyak nih di lot-lot terakhir nih. Lot 44 tuh di sana dengan harga di angka 110 juta nih. Ya, yang harga 110 juta tapi tahunnya 2021 dan ini Euro 2, masih Euro 2 ya. Kelengkapan oke ya, masih lengkap, platnya BM. Dan untuk pajak Desember 2023 artinya tinggal nunggu hari aja dia sudah koin Mas Bro. Terus di sebelahnya lot 42. 42 tuh di sebelah sana tadi itu L300 tuh harganya 90 juta tahun 2020. Ini banyak banget nih L300 nih kali ini. Untuk lelang kali ini ya. Terus ini Cherry ini harga 68 juta tahun 2021. Ini Suzuki Cherry ini 4D MDN. Durasi video panjang nggak apa-apa Mas Bro ya. Terus di sebelahnya ada Cherry lagi 78 juta dan itu tahunnya 2022 ya. Oke, kita next. Ini dan ada L300. Bentar Mas Bro, ini ada L300 di sebelah sini. Nah, ini dia. Nomor lot 19 di sebelah mana ya? Ada L300. Oh, cakep tuh di depan sana. Nih, L300 dengan harga di angka 135, tapi masih lumayan tinggi ya. 135 juta rupiah. Ini tapi platnya plat BK, tahunnya 2022. Lanjut nih, Isuzu Traga tahun 2022 juga dengan harga di angka 130 juta. Ini Suzuki Traga ya, 130 juta tahun 2022, minus
buka gelombang mas bro. Interior masih dalam kategori kondisi rapi ya, untuk interiornya masih oke lah. Pengunjung udah mulai banyak, padahal otomotif.net datang agak pagi nih. Yuk kita lihat mobil yang harga murah meriah itu ada di belakang sana. Ini nggak sampai 100 juta nih, Toyota Hilux, tapi versinya bensin ya. Ini versi bensin. Kita cek, nggak sampai 100 juta nih mas bro kalau nggak salah ya. 84 juta tahun 2008. Sebetulnya ini nggak. Ini double cabin, tapi yang Hilux. Eh, Pak. Apa saman golek itu loh, putra ujung itu loh. Terus mungkin yang mas bro minat double cabin dengan harga di angka 130 jutaan, ini dia. Ya. Toyota Hilux ini tahun 2012. Udah VNT ya. Tipenya E, bumper sudah ala RB kayak gini. Ini 130 jutaan, sekian, nggak sampai 140. Sama, di belakangnya ada Strada Triton tahun 2015 tipe HDX, ini 130 jutaan juga. Nah, mas bro tinggal pilih yang sebelah mana. Ya, ini 130 jutaan juga. Kalau VRZ masih di angka 300-an tuh di sebelah sana. Yuk kita cek. Terus ada lagi Triton. Ya. Ada lagi Triton tuh 150 jutaan tipe HDX, tapi unitnya lumayan masih cakep. Ntar kita lihat ya. Ini pengunjung lumayan ramai nih. VRZ masih 300 jutaan. Nah, terus ini 150 jutaan tahun 2015. Padahal tahunnya sama ya. Tapi masih di angka 150 juta sekian. Ntar kita lihat realnya ya. 157.500, berarti masih beda harganya. Mungkin kembali ke kondisi mas bro. Jadi kondisi bagus ya, bagus. Terus itu yang minat mungkin cari pickup ya. Yang versi AC power steering itu ada di belakang sana tuh. Itu sudah berapa kali lelang sih, sampai saat ini belum terjual. Nah, yang harga menarik saat ini Avanza ini dengan harga di angka 46 juta rupiah nih ya, 46 juta rupiah. Ini Avanza tahun 2010. Terus lanjut lagi ada Suzuki Karimun. Ini harga di angka 36 juta rupiah. Ini mas bro, sampai ke depan nih hampir rata-rata harganya ini 30-an 40 mas bro. Ini 40 sampai 30 juta, paling tinggi 40 jutaan tuh. Tapi Vios generasi Gen 1 ya, ada 2 unit. Dan kalau ini Toyota Vios Plat BH ini masih angkanya masih di angka 50-an. Ya, masih di angka 50-an, dan Honda Jazz ini 53 juta. Oke mas bro, mungkin mas bro kalau mau cari budget mobil 40-30 juta, ini Jazz nih 50 juta ya. Mungkin boleh sambangi di Balai Lelang Autobit ini. Boleh dipilih mas bro. Ini 40 jutaan nih. Ini bukan yang limo ya. Ini asli tipe G. Asli tipe G ada 1, 2, 40 jutaan. Bahkan ini ada Suzuki Karimun dengan harga di angka 36 juta rupiah. 50 juta. Dan di sana itu harganya cuma di angka 50-an juga. Ya oke mas bro, mungkin itu aja update kita hari ini. Oke. Untuk lelang Autobit, untuk lebih lengkapnya silakan Japri bantu share, tongkrongin terus di channel YouTube otomotif.net.